Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita baca surat Al-Anfal ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Fattaqullah. Maka bertakwalah kalian. Wa aslihu dzata bainikum. Perbaikilah hubungan sesama kalian. Wa atti'allaha wa rasulahu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. In kuntum mu'minin. Jika kamu semua orang-orang yang beriman.
Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka beberapa derajat di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan juga mendapatkan keampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin dan para pemirsa yang berbahagia, setelah ditanyakan oleh para sahabat dalam perang Badar tentang harta rampasan perang atau Al-Anfal, terutama untuk siapa dan bagaimana pembagiannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pada ayat pertama ini, rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Sebelum dijelaskan bagaimana pembagiannya nanti pada ayat 41, mereka disuruh untuk memperbaiki diri dulu, untuk meluruskan kembali niat yang mulai sedikit terganggu dengan nafsu atau keinginan untuk memiliki harta, sehingga mulai muncul perbedaan pendapat dalam menguasai harta rampasan perang itu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya, masing-masing mengklaim lebih berhak mendapatkan rampasan perang itu dibanding yang lain, baik yang di depan, yang di tengah, apalagi yang di belakang. Padahal tadinya mereka keluar dari Madinah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya semata-mata untuk berjuang pada jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mencari ridha Allah semata-mata. Tapi ya manusiawi, apalagi dengan latar belakang waktu itu terutama muhajirin, mereka meninggalkan tanah tumpah darahnya, meninggalkan harta bendanya, sekarang mendapatkan rampasan perang. Yang pertama yang harus diperbaiki adalah ketakwaan. Fattaqullah. Jadi tidak langsung dijawab pertanyaan itu untuk siapa, tapi dikembalikan dulu semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau mereka sudah bertakwa, ya tingkatkanlah ketakwaan. Kalau ada yang sudah berkurang ketakwaannya, ya kembalikan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbaiki kembali dulu hubungan ini. Wa aslihu dzata bainikum. Aslaha yuslihu, islah, memperbaiki. Dzata bainikum, hubungan sesama. Pasti tadi sudah sedikit banyaknya terganggu. Karena yang di depan mengatakan, wah kami yang berhak, kami yang mengusir, mengejar musuh, kami yang mengumpulkan rampasan perang yang ditinggalkan. Ini klaim seperti ini sudah mulai merusak hubungan dengan pasukan Islam yang lain.
sehingga akhirnya dijawab oleh yang di tengah, ya kami juga berperan sebagai penyangga. Yang di belakang juga mengatakan kami melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah mulai merusak harta. Bagi kita juga ini merupakan peringatan, pelajaran. Mungkin pada saat serba kekurangan, serba enggak punya, kita kompak. Mungkin panitia pembangunan sekolah, pendirian sekolah kompak. Tapi begitu sekolahnya maju, mulai banyak uang masuk, mulai. Oh, saya yang paling berperan, saya yang mendirikan, dan seterusnya. Sehingga akhirnya kita melihat beberapa yayasan-yayasan milik umat Islam terus pecah, terbelah. Kenapa? Karena mulai tergoda dengan harta. Masih lumayan ada yang diperebutkan. Kadang-kadang pecah karena tidak ada yang diperebutkan juga bisa. Jadi kayak anjing memperebutkan tulang. Ya. Jadi yayasan itu miskin, enggak ada uangnya tapi masih tetap berkelahi, ya. Itu lebih sedih lagi. Kalau kemudian yayasan itu kaya, banyak hartanya terus berkelahi, masih lumayan memperebutkan daging, bukan memperebutkan tulang. Jadi selalu dikembalikan, diingatkan, bertakwalah, motivasinya apa? Menjaga keikhlasan. Apalagi kalau kemudian sudah muncul gejala yang merusak persaudaraan, merusak ukhuwah. Wa aslihu dzata bainikum. Perbaiki dulu. Wa atii Allah wa rasulah. Taatlah pada Allah dan Rasulnya. So, ini modal utama. Satu masyarakat ada pemimpinnya. Nah, kalau enggak ada kepatuhan kepada pemimpin, sudah berbahaya. Oleh sebab itu di sini dikembalikan dulu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin. Jika memang kalian benar-benar orang yang beriman. Lalu pada ayat selanjutnya dijelaskan 5 kriteria orang-orang yang beriman itu, yang dinyatakan benar-benar beriman. Pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang benar-benar beriman itu, ukuran pertamanya kalau disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Karena Allah yang paling dicintainya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Biasanya kalau seseorang mencintai orang lain, kalau nama orang lain tadi disebut, bergetar hatinya. Kebetulan istrinya bernama Fatimah. Lalu ustaz di masjid cerita tentang Fatimah putri Rasul. Karena namanya sama, hatinya langsung bergetar. Fatimah disebut-sebut. Langsung ingat Fatimah yang di rumah. Itu tandanya cintanya masih sehat. Masih aman itu. Tapi kalau enggak ada cinta lagi, mau disebut Fatimah 10 kali pun tenang aja dia. Enggak ada stromnya. Ya, enggak ada getarannya. Begitu juga bagi orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari segala-galanya. Kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan itulah yang mengontrolnya terus. Ingat, zikrullah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka bagi sebagian orang
untuk membantunya mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak menyebut dengan mulutnya, dia pakai alat peraga. Ada alat peraga yang mengingatkan. Ya, misalkan kalau di rumah ada hiasan dinding ya, ada tulisan Allah. Ada tulisan ayat-ayat Allah ya, atau ada ayat kursi. Mengingatkan. Ya. Atau ya dia rajin berzikir, menyebut nama Allah, subhanallah, disesuaikan dengan keadaan ya, mana yang tepat kalimat zikirnya. Kalau dia mengagumi sesuatu yang mungkin sangat luar biasa, mungkin dia mengatakan subhanallah. Kalau itu menggembirakan, indah, mungkin dia mengatakan masya Allah ya. Kalau dia senang, alhamdulillah. Kalau dia merasa bersalah, langsung astagfirullah. Kalau ada yang kehilangan, langsung bilang innalillah.